cuy, balik lagi di channel Kang Saman. Di video kali ini saya mau bawa mobil pribadi dengan brand yang sudah sangat melegenda, brand mahal, brand keren, yaitu Mercedes-Benz. Wacik. Oke, tipenya kali ini tuh Mercedes-Benz GLE 450 AMG 2022. Oke, seperti apa mobilnya? Terdengar taunya tahun sekarang berarti kan mobil baru ya mas. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan sama dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian udah subscribe silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Oke mas, langsung aja sudah ready tak parkir di kantor pos. Ya ini di SD, ini di sekolahan ya Ki, dan mobilnya di sini. Nah ini dia AMG GLE ya mas, GLE bacanya gimana, tolong kalau saya salah dikoreksi mas. Kadang baca huruf Inggris itu agak meletre dengan brand-brand luar negeri ya mas. GLE 450 AMG ya King ya, modelnya seperti ini. Kelihatan looknya, bentukannya, detailnya itu menggambarkan mobil baru, mobil yang sangat wow dengan teknologi baru. Oke, langsung aja kita dekatin ya di sini. Dari depan, emblemnya Mercy yang lumayan besar. Oke, looknya di sini dapat luas, keren geng ya. Tuh, emblemnya, terus bumpernya, terus grillnya. Oke ya geng ya. Terus lampunya, headnya di situ. Senya di sini seperti biasa sudah saya nyalakan mas. Tapi yo, lihat ini geng ya. Detail pol mas. Oke, di sini platnya BN2606APW. BN plat mana geng? BN. Saya mau browsing lupa tadi ya, mohon yang tahu bisa komen. Dan ini nge-reviewnya saya di Kota Malang. Oke, kita ke sisi kanan. Nice, oke, kelihatan ganteng geng. Aku pengen punya mobil seperti ini geng ya. Maksudnya di mobil yang benar-benar nyata, di dunia nyata. Doanya geng ya, semoga nanti bisa cepat beli, amin. Oke, kita lihat, kita zoom dulu ya. Di sini velgnya bawaan mungkin ya, standartan. Kelihatan di situ logo Mercy-nya di tengah, kelihatan detail banget di sini modnya guys. Oh ya, di sini 4 pintu ya, kanan 2, kiri 2, dan bagasinya ada satu di belakang pastinya ya geng ya. Yuk kita geser lagi. Keren banget mas. Oke, kita ke belakang bentar. Nah, oke, belakangnya seperti ini guys. Oke, mobil luar negeri, mobil keren. Di sini plat nomor. Knalpotnya juga 4 biji ya geng ya, sudah bawaan. Kebanyakan mobil luar negeri gitu sih geng ya. Jadi ada 1 2 3 4. Oke, logonya Mercy kelihatan di sini, terus jeret-jeretnya, stop lampnya bentuknya seperti itu. Saya udah nyalain ya. Oke, mantul nih. Sisi kiri. Nice. Oke, detailnya tetap dapat, eksteriornya mantul ya. Kita langsung aja ke dalam interior. Setting langsung baik. Oke, seperti ini interiornya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, karena ini mobil tahun baru, ya minimal harusnya sudah menggunakan teknologi-teknologi baru. Dan langsung kita nyalain lampunya. Des. Keren ya. Ini saya yakin kalau di dunia nyata kayaknya speedometernya digital deh geng ya, tapi di sini versi busetnya seperti ini ya. Oke, setirnya bisa berfungsi, ada map yang lumayan lebar di bagian headnya dan tidak mengganggu pandangan, aman. Spion kanan kiri berfungsi, spion ke belakang berfungsi. Detail-detail dashboardnya juga dapat, standar mod free yang keren banget ini ya geng ya. Gak ada obat maksudnya, nanti kredit mod lengkap saya cantumin di deskripsi seperti biasa ya. Oke, lanjut kita ke animasi. Kok buka pintu. Lanjut animasi pertama deh. Animasi pertama, buka kap mesin. Mari kita lihat tekstur mesinnya. Oke. Wow, look geng. Oke, nice mas. Di sini kelihatan kalau dilihat ini teksturnya sudah full 3D, bukan JPEG, bukan PNG. Wah, mod free geng, ini mod free. Detail mesinnya keren mas. Tulisannya AMG. Oke, tuh kelihatan ya. Fik ya, ini 3D ya geng ya mesinnya. Tidak gambar ya geng ya, tidak JPEG ya. Oke, mantul. Keren, detailnya keren pol. Lanjut ke animasi kedua des. Oke, animasi kedua bentar. Oh ya, sorry. Animasi kedua ini di dalam kabin dulu, kita ke masuk interior. Nah, kelihatannya di sini animasi kedua di situ merubah map yang semula seperti itu menjadi kamera 360 derajat, fitur-fitur terbaru di mobil-mobil zaman sekarang. Jadi kita bisa melihat seluruh bentuk atau lingkungan di
sekitar posisi mobilnya secara 360 derajat. Iya, mantul mas. Sekarang mobil udah canggih-canggih ya, geng ya. Dengan AI, dengan kamera di tiap sudutnya, sensor-sensor. Keren ya. Dan ini berfungsi ya, geng ya. Tak coba jalan sebentar tuh, kalian bisa lihat ya. Tuh, kameranya berfungsi ya. Jadi dari atas kita bisa ngelihat ada apa aja di sebelah kanan kiri kita. Spionnya bisa. Pakai spion bisa mas. Tapi yo ini kan sudah fitur kerennya mas. Lanjut ke animasi terakhir ketiga, des. Oke, animasi terakhir ketiga untuk bagasi belakang. Dan kelihatan di sini lumayan luas juga ya, geng ya. Lumayan luas ya, karena model mobilnya seperti ini ya, 4 seat dan agak moncong ke belakang sedikit. Jadi ada storage untuk bagasi ya. Oke, keren. Lanjut ke bagian wiper. Oke, wiper berfungsi. Lampu tak nyalain dari tadi, guys. Lampu jarak jauh terpisah. Lampu mundur sebentar, tak tutup dulu ini. Oke, lampu mundur berfungsi tapi kecil. Lampu stop lamp lumayan lah, sudah aman kalau pas malam hari sudah terang ya, geng ya. Oke, kita lanjut. Oh, di batas ada sunroof juga, guys. Keren sunroof. Sunroof apa-apa geng itu namanya, atau sun mori? Kok sun mori? Sunroof, masa sunroof. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama, mari kita bawa jalan mobil Mercy ini mas. Yuk, transmisi manual, tak kerasin volumenya. Tarikan pertama untuk kalian, tes. Masuk gear dulu mas, lupa mas. Oke, untuk tarikan kayaknya aman. Apalagi teman-teman yang suka pakai transmisi otomatis, aman sih harusnya. Oke, ini walaupun velg ori tapi ganteng geng ya. Ganteng ya, mobil luar negeri mas. Maklum ya guys ya, desainnya udah alah-alah. Desainnya harusnya keren. Nah, ini kenapa nih kamu macet nih? Oke, kita bawa jalan, bawa Mercy Mercy GLE 450 AMG mas ya, tahun 2022. Oke, looknya dari luar seperti itu, keren. Detail velgnya, velgnya ini bawaan mungkin ya, orian, tapi sudah bikin ganteng banget geng ya, tanpa harus dimodif lagi. Oke, kita muter-muter Kota Malang ya mas ya. Oke, looknya dari luar seperti ini guys, keren ya geng ya. Tunggu, ganteng geng, tenang ganteng. Udah serasa mobil modifikasi. Ngepot ya geng ya, yo soal dimaklumi. Nanti yo, saya harap jangan biayaan kalau bawa mobil ini ya geng ya, jangan banter-banteran. Oke, ini dalam kabinnya seperti ini. Wipernya tak matikan dulu guys. Oke, kelihatan sisi mapnya besar banget di bagian headnya. Ini aku yakin kalau di dunia nyata pasti head layar sentuh deh geng, yakin aku ya. Detail-detailnya, dashboardnya tuh dapat semua. Setir, speedometer kelihatan di situ. Ada satu jarum di posisi kanan, kayaknya di situ RPM ya untuk kecepatan. Ada nggak geng ya? Tapi harus nggak apa-apa ya. Ini harusnya digital, ini udah keren banget maksudnya. Oke, mantul ya. Status mod, status mod free. Jadi buat teman-teman yang minat, ini rekomendasi ya, mobil Mercy terbaru tahun 2022. Oke mas, kita pulang ke rumah. Ini rumah kita nggak? Oh, rumah kita yang itu geng. Yo, minimal rumahnya tingkat lah, orang-orang yang punya mobil kayak gini ya geng. Kita berhenti yang rumah hijau lagi ya. Kok rumah hijau? Rumah biru mas. Apakah kita bisa masuk? Ntar tak coba dulu guys. Kayaknya enggak sih. Bisa masuk enggak geng? Bisa masuk enggak? Bisa masuk, bisa masuk. Wah, tidak bisa ternyata. Tapi ya wis lah geng ya, enggak apa-apa ya guys ya. Tak coba parkirin gini aja guys. Miring aja ya, miring aja. Oke, parkir di sini. Mercy mas ya. Oke, mantul. Oke, buat teman-teman yang minat langsung gasin, download status link, download kredit mod seperti biasa saya cantumin di deskripsi. Guys, sama tuh guys sopir. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan sama Dimon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian sudah subscribe, silakan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.